tadi sudah diskusi diskusi awal tadi dengan Om Dodi. Saya kasih beberapa penjelasan-penjelasan hukum mengenai hak asuh, mengenai hak waris. Kalau hubungan suami istri yang meninggal dua-duanya seperti apa secara hukum, itu tadi sudah didiskusikan kepada saya dan saya sudah menyampaikan sedikit pandangan saya, pendapat saya. Mungkin besok secara tertulis saya sampaikan berdasarkan dalil-dalil, data-data, ayat-ayat dan analisis-analisis hukum yang akan saya sampaikan ke pihak-pihak yang terkait lah. Iya, jadi gini, secara hukum kan seperti ini. Keluarga Vanessa untuk dikatakan sebagai ahli waris, dia kan harus mempunyai penetapan hukum sebagai hak waris, sebagai ahli waris dari Vanessa. Karena domisili daripada bapaknya Vanessa yaitu Om Dodi berada di wilayah Jakarta Pusat, tentu penetapannya loh ya, bukan pembagiannya ini, penetapan hak warisnya ya, bukan pembagian. Penetapan hak warisnya dimintakan ke pengadilan di mana wilayah dia tinggal. Karena di pusat, ya di pusat. Demikian juga mungkin dengan keluarga Bibi, almarhum Bibi. Hal yang sama dilakukan secara hukum, sama-sama menetapkan sebagai hak warisnya masing-masing. Nah setelah itu, setelah ditetapkan masing-masing sebagai ahli waris, baru mungkin nanti ada perundingan keluarga mau dengan cara apa, dengan kekeluargaan, dan kita harap kekeluargaan lah. Saya berharap kekeluargaan karena kita juga saya mendampingi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu adalah hukum murni, tidak ada keberpihakan. Insya Allah semua pihak mudah-mudahan bisa menerima, karena secara substansi daripada hukum Islam sudah jelas ada kaidah-kaidah hukumnya, ada dasar-dasarnya, sehingga semua kedua belah pihak karena Islam ya tinggal mengikutin saja, saya rasa seperti itu. Ya, kalau dari tentang misalnya kalau tentang ahli waris jelas kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak waris yang semuanya nanti berdasarkan hukum dibagi yang seadil-adilnya. Itu sudah jelas. Artinya tidak bisa diganggu gugat lah, karena itu nanti menjadi satu ketetapan hukum yang harus sama-sama dihormatin oleh kedua belah pihak. Kalau mengenai hak asuh anak secara normatif juga sudah jelas. Anak kalau secara hukum masih di bawah umur 12 tahun, andai pun terjadi perceraian hidup antara kedua belah pihak orang tuanya, dia ikut kepada ibunya. Tentu pasti itu. Nah, dalam kaidah usuliyah, dalam kaidah hukum Islam, ketika ibunya meninggal, bahasa kitab kitab fikih manapun menyatakan diasuh oleh saudara kandung ibunya, itu bahasa kalimat hukumnya. Jadi apakah itu kakaknya ataukah itu adiknya, terlepas dari kedua belah pihak nanti saling bermusyawarah di sini. Namun itu saya menyampaikan pendapat secara hukum, tapi tidaklah kaku berdasarkan hukum dipahami secara kaku, karena bermusyawarah itu lebih baik. Tidak dua pengadilan ya, pahamin dulu. Penetapan hak waris untuk dapat menjadi salah satu peserta yang mendapat waris, itu dulu. Jadi yang satu memohonkan di pengadilan pusat, satu barat, pengadilan agama sebagai hak waris yang ikut nanti mendapat bagian. Yang satu juga menetapkan, memohon penetapan untuk
menjadi orang yang ikut mendapat bagian karena anaknya. Nah, setelah sama-sama ditetapkan sama-sama punya hak waris, tentunya secara hukum ini kan harus ditetapkan. Secara kekeluargaan kita udah tahu nih, dua-dua punya hak waris yang sama gitu. Tapi kan harus ada kekuatan hukum yang mengaturnya supaya tidak terjadi kerancuan di situ. Nah, di situ setelah ada penetapan, barulah kedua belah pihak nanti berunding, bermusyawarah dengan baik seperti apa ini peninggalannya mau dibuat apa. Ya, kalau secara aturan hukum Islam jelas apakah ada utangnya, apakah ada sangkut pautnya dengan terkait tunggakan-tunggakan apapun, itu harus diselesaikan dahulu. Ada wasiatnya apa yang harus diselesaikan, ditunaikan dahulu. Itulah gunanya adanya musyawarah antar keluarga. Saya rasa ini ya yang baik dan tepat. Saya rasa musyawarah adalah solusi yang terbaik. Dan antara kedua belah pihak juga tidak ada keributan kok, masih bisa sama. Karena situasi sekarang sedang dirundung duka, sedang kalau bahasa anak gaul sekarang lagi galau, lagi stres gitu loh. Jadi wajar saja kalau ada gesekan-gesekan sedikit, agak terpancing, ya kita bisa memahami itu. Karena siapa yang tidak bersedih dan tidak galau kalau kehilangan seorang anak, kan seperti itu. Saya dari Deddy tadi ya, nemuin saya, waktu ketemu saya, bagaimana biar tidak menyalahi aturan ya, sebagai seorang kakek yang ingin mengasuh cucunya. Nah, makanya beliau bertanya kepada saya, apakah saya dibenarkan secara hukum jika nanti meminta cucu saya galah hak asuhnya kepada saya. Tentu sebagai orang yang ditanya, saya sudah memberikan penjelasan hukum seperti yang saya sampaikan tadi. Itu aja, walaupun tidak secara terang-terangan saya sampaikan seperti apa, tapi secara kaidah hukum sudah jelas. Tinggal bagaimana nantinya pengadilan menentukan secara keyakinan hakim berdasarkan data-data yang ada, yang masuk, dan berdasarkan segala macam pertimbangan harus kepada siapa, ya kita hormatin.